Kita lenyapkan pisangnya. Halo, selamat siang anda semua. Anda bersama dengan saya lagi di I'm That Girl Channel. Okay, tips hari ini adalah cara untuk membuat masker untuk memutihkan kulit, menghilangkan flek hitam dan juga untuk membuat kulit menjadi muda. Anda akan kelihatan lebih muda 10 tahun hingga 20 tahun dengan menggunakan masker ini secara kontinu. Okay? Okay, bahan pertama adalah pasta gigi. Saya gunakan pasta gigi karena pasta gigi ini bagus sekali untuk memutihkan kulit dan mudah sekali untuk anda dapatkan. Jadi saya gunakan pasta gigi, okay? Okay. Tuangkan kira-kira untuk satu masker adalah 5 cm pasta gigi, okay? Jangan banyak-banyak, okay? Kita pakai secukupnya aja. Ini dia. Okey. Bahan kedua adalah pisang. Okey. Jadi kita gunakan pisang. Pisang ini bagus untuk kulit, untuk memudahkan kulit, meremajakan kulit, membuat plumpy kulit. Dan juga membuat kulit anda menjadi lebih muda, menghilangkan kerutan-kerutan semua. Kita lenyapkan pisangnya. Okay, kemudian peraskan jeruk nipis. Ini dia jus jeruk nipisnya di sini. Okey. Kita aduk lagi. Okey, ini dia masker untuk menghilangkan flek hitam dan juga untuk memudahkan kulit, memutihkan kulit, menghilangkan kerutan. Okey, jadi masker ini bagus sekali untuk anda yang ingin terlihat muda, putih bersih tanpa flek. Okey, jadi bisa gunakan masker ini. Gunakan masker ini seminggu 3 kali agar flek-flek hitam cepat hilang, kerutan-kerutan lenyap, anda kembali muda. Okey. Anda akan kelihatan lebih muda, tanpa kerutan, tanpa flek. Yang ada cuma wajah yang cantik, putih, glowing, dan kinclong. Okay?
Okay, anda bisa perhatikan kulit akan kelihatan lebih segar. Okay, karena kini adalah pisang. Okay. Kulit akan menjadi lebih segar, lebih putih seketika. Lihat. Okay. Jadi untuk anda yang mempunyai masalah kulit gelap, kulit yang susah untuk menjadi putih, anda bisa gunakan cara ini. Jadi anda yang punya kulit gelap, kulit agak mau putih-putih, anda bisa gunakan cara ini. Rasanya agak-agak berangin, agak berangin-angin sedikit karena ini adalah pasta gigi. Jadi agak-agak berangin. Okay, kemudian kalau sudah kayak gini, kita biarkan aja 10-15 menit, kemudian baru dibersihkan dengan air. Okay. Anda bisa menggunakan ini seminggu 3 kali. Jadi bagi anda yang punya masalah kulit berkerut, kulit yang banyak-banyak flek, andini, okay. Jadi anda bisa gunakan ini untuk membuat anda lebih putih, lebih bersih dan kelihatan lebih muda. Okay, itu saja. Okay, setelah ini 10 menit dicuci dan sudah. Anda lihat kulit saya? Dah kelihatan lebih glowing, lebih putih dalam seketika aja. Okay, jadi setelah ini bisa dicuci dengan air bersih. Jadi tunggu 10-15 menit, kemudian dicuci dengan air bersih. Okay, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Dadah.